Ini yang dimusnahkan adalah KTP yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya, utamanya itu ganti alamat atau berubah elemen data itu digantikan oleh dinas pendidikan dan sipil. Kemudian penggantinya itu ya kita kumpulkan baru dimusnahkan. Untuk tahun depan Pak itu dinas catatan sipil ini menetapkan pemilih untuk kabupaten saja berapa Pak? Karena masalah DPT itu hak ya, yang menentukan adalah KPU. Tapi hak untuk wajib memilih di Kabupaten Sinjai? Wajib memilih untuk Kabupaten Sinjai kami perkirakan 18.000 lebih. Dari sampai tanggal 17 April 2019.